pada dokumen tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 2 Oktober. Penyelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya yang pada pokoknya terdapat nomor 25 tanggal 13/14/2020 pada dokumen tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 2 Oktober. Baik, putusannya dibebaskan ya. Atas putusan ini silakan penuntut umum nanti akan segera diberikan putusan ya. Baik, dengan demikian sidang yang